28.35. Kita rombongan beda. Udah. Bisa tambahin dong. Astagfirullah itu kan enggak. Ada minyak? Minyak. Hah? Sudah. Itu nasi gorengnya mana, Mas? Sayurnya mana? Later. Monyet kambing, monyet. Enggaklah, burung, kerbau, bu apa? Burung, ayam. Burung. Ayam. Singa. Ayam. Anjing. Kuda. Dari Ya.
Gedungnya itu. Oh, tadinya kita harus di sini, Bang. Iya. Ini ada juga, Bang, di sini. Iyalah, harus ada. Hah? Kalau kehilangan gimana? Iya. Oh, dilihat sama itu nih, Bang, ya, pemiliknya, ya. Ini, Bang, ya, cepat sekali. Pak Master, Bang, coba mau. Sudah dia restorannya cuma begitu. Mana? Enggak belum. Iya, Ada juga bersih, kan? Iya, kan? Hari-hari bagus, kan? Ini waktu lah, hampir kesini lagi. Bulan dan bintang. Ini sekolah, ya. Oh, ini yang masuk itu, Bang. Ah. Ini yang masuk ini. Kamu enggak potong ini lagi, Pak. Sabarlah, kau pun manusia. Oh, ini sekolah. Apa? Nyamuk. Kalau di sana, ya. Berapa kamar nih, Mas? Iya, Pak. Berapa kamar? Berapa? Oh, barisnya ada 8 dan 9. Oh. Yang paling besar? Paling besar itu lah. Oh, sini aja. Sama semua. Oh, sini sama semua. Jadi villa yang tempat kita itu, ya, yang depan. Jadi yang depan villa itu apa namanya? Kutik. Kutik villa belak. Oh. Itu sekarang yang di sebelah kolam berenang itu kan ada pembangunan. Iya. Itu bikin apa? Oh, yang gedung baru besar sana? Bukan. Itu kan hall. Yang ada parkir mobil, kan? Nah, sebelahnya itu apa? Yang lagi ditutupin seng. Lagi tutup seng. Oh, itu seng. Itu untuk dapurnya. Oh, dapur. Nah, sebelahnya lagi? Sebelah gedung itu? Itu nyambung sana terus gitu. Gudangnya. Oh, gitu. Nah. Oh, bukan untuk restoran, bukan? Bukan nanti apa? Tahap apanya restoran dibangun situ. Oh. Sini belah sini kan apanya belakangnya untuk gudangnya. Ini untuk dapurnya. Oh, berarti hallnya hanya satu biji aja. Iya. Tapi kan tadi mau restoran mau dipindah ke situ, restoran. Itu ya rencananya ada, cuman tak masih lama lah. Oh, iyalah. Soalnya kenapa, Pak?
gedung segini besar, restoran segini kecil, ya kan? Nggak nampung. Kalau lagi misal lagi terisi semua kan? Nggak mungkin nggak tikar di bawah kan, gitu selain jadi apa? Kalaupun misalnya setengah dari, setidaknya setengah lah kalau semuanya, setengah daya tampung dari yang udah diinin kan, ngerti kan? Kalau misalnya kita bisa bikin kamar satu terus kamar, setidaknya ada 50, setengah jumlah dari setengahnya lah bisa ditampung gitu kan, bisa ganti-gantian. Tapi nggak mungkin kalau misalnya bikin 100 kamar gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma buat nampung 10 orang kan, tempat apa namanya restorannya itu ya kan lama orang makan-makannya. Jadi kalau ada 500 orang aja ditaruh hal barunya itu. Itu memang. Tapi kalau acara kecil cuma 30-50 ya terus itu aja. Terus artinya maunya di mana, di sini ya kan, di sana tinggal milih aja lah. Tapi setiap hari kan dibersihin kan nih mas? Setiap hari dibersihkan. Ya, kalau enggak kan bau kan? Bau lah. Terus? Ini setiap hari disapu karena ini hari Minggu jadi pekerjanya libur. Tapi kalau kamar kalau enggak di-AC-in terus bisa rusak. Kalau AC-nya sampai hidup. Ini karena posisinya sini belum masih apa normal, belum aktif kali itu. Jadi yang masih dikosongkan. Tapi kalau tamu ramai ya dioper kemari juga. Dibuka. Itu ya kamarnya? Itu kamarnya. Boleh lihat gak? Itu pekerjaannya loh. Tapi boleh lihat mana? Oh bisa. Tapi kalau rekomendasi kan buat nanti kan? Iya. Soalnya saya datang juga lihat dari YouTube yang si Pak Tony ngomong di sini. Tadi ya sekarang di atas tampingan kok gak ada. Ini belum jadi gampang. Permisi. Boleh lihat sebentar. Enggak apa-apa. Jadi iya, ngerti. Ini kamarnya tempat tidurnya dua semuanya. Enggak ada king size-nya atau lantai 2 dia 1 bed, 2 bed, 1 bed, 2 bed. Setiap nomor ganjil dia 1 bed. Kalau gitu. Yang lantai 1 dia 2 bed semua. Sama semua. Iya. Jadi walaupun enggak ada orang semua masih dinyalain ya? Enggak. Ini kan gudang kami, Bu. Karyawan orang ini kerjanya. Ini kan tempat laundry. Jadi laundry itu kan panas dia. Gitu-gitu. Nguap ya, Bu. Enggak, berarti inti ceritanya semua untuk kayak gini orang ya. Sementara. Lagi ada ya. Covid ya. Karena gudang kami kan soalnya di bawah, Bu. Karena mati kan enggak punya tanah ke bawah lagi kan. Iya. Enggak apa-apa sih. Enggak apa sih, nanya aja. Kasih ya. Kasih ya. Tempatnya tenang sini, asri. Tapi kalau bisa itu penerangan di depan-depan sana diterangin. Kalau malam. Kenapa? Kalau masalah tadi enggak usah takut, Pak, karena security 24 jam kalau. Iya, tapi kan kalau misalnya pas datang gitu tenggelap semua kan. Ngeri juga semalam kan pas datang sepi gitu kan. Apakah tamunya ada atau gimana? Kalau gini. Ini kayak villa tua kan gitu. Kalau pagi-pagi orang datang enggak apa-apa, kalau malam-malam enggak. Iya, pas waktu mau check-in kan orang kan lihat ih. Gelap kali gini semua, apakah benar nih hotelnya atau gimana? Oh, ingat gitu loh. Yang tadi malam saya datang kamu ya? Bukan, online. Online. Ngeri dong. Harusnya pas pintu masuk itu terang. Ada terang gitu, ada lampu-lampu taman gitu, jelas gitu. Ini ada orang gak sih? Saya bilang, mas ada orang mas? Ada, gimana kemarin yang ujung? Tapi ya masih tetap proses juga Pak, nanti ya entah bulan ini, bulan depan udah dikasih lampu sama penerang. Tapi masukkan masukkan aja, ya. Misalnya tiba-tiba kan orang apa dari bandara nggak jadi, nggak jadi, karena dia gelap.
Maksud kan kadang-kadang kan dari searching kan bisa lihat hotel terdekat di Kuala Namu. Ya udah. Nah, tinggal lihat aja dekat ini ada tongsi. Ya udah lihat. Bagus di apa di video bagus. Tapi kok pas lihat ih gelap kali semua gini. Ngaruh juga ya. Iya, ngaruh kan juga. Juga maksudnya kan masukan buat kalian. Kan istilahnya gini, kalau tutup ini kan kan enggak akan bekerja. Iya, benar kan? Banget kalau misalnya running kan kalian makin banyak kan tenaga kita makin banyak. Tidaknya kan ini kan ada kepala apanya kan kepala supervisornya atau manajernya kan. Nah ada kan. Nah sebentar ke sini kan. Nah ya sebelum itu namanya bersih nih bagus. Nah itu kan juga ngalir bagus sebelum itu. Itulah mas tampilan luar tuh mas. Kalau kita kan misalnya kesan pertama kan. Iya. Contohnya dari luar dulu. Iya. Kan? Kalau tempat kumuh tuh dari luar gue nggak yakin saya dari. Aduh dari kalau dulu dimasukin mainnya loh gimana nih? Berarti ada permainan dong, ngerti kan? Harusnya kan kalau kita udah booking kan nggak boleh dimasukin sampai selesai kita ini. Jadi waktu saya dioper ke villa, harusnya di cottage gitu. Jadi saya lihat dulu deh kamarnya, kan terbang di gelap banget, kayak ada orang. Harusnya kan di sini kasih lampu kayak kelihatan gitu kan. Nah, karena sih mungkin karena gue juga kos ya kalau dinyalain semua kan. Tapi kan setidaknya bisa. Kan itu kan ada tenaga matahari ini dekat genset itu aja pakai kan bisa salurin. Nanti kalau udah jam 5 dimatikan. Misalnya nyalanya mulai dari jam 7 lah diketahuin atau ya jam bukan istilah kan tenaga matahari itu kan bisa dipakai. Iya pakai baterai kan itu keren nih mas tadi kalau mas penon apaan sih itu bilang ragu lah gitu ya ragu lo gitu apa hotelnya udah bangkrut atau gimana nggak ngerti. Ya, saya kan lihat di YouTube gitu. Kok kayak gini? Ini bener gak sih? Iya. Dari YouTube cantik dia. Cantik. Bagus sekali, makanya. Jadi pas di sini, pas itu gelap gitu semua. Makanya. Saya mau bilang, dimasukin kotes. Kotes kemana tuh? Kalau saya di sini sendirian sih gak mau. Biar di dalam luar, gak mau. Saya bilang. Ini karena itu tadi, soalnya karena COVID-19 jadi kan sebagian nanti dimasukkan matahari. Iya. Tidaknya biasa asik semua udah sini. Tidaknya lampu depan hidupkan aja lah biar. Kalau sini mati nggak masalah lah istilahnya gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi kan biasa kan orang mencerminkan, oh ada kehidupan. Udah. Iya. Iya. Apalagi kalau kayak gini. Nanti kalau udah running, ya kayaknya 50% lah penerbangan. Kamu dari pasti ke sini, nggak belajar sampai ke Medan. Selama ini kan pramugari masih pergi ke Mercure, kemana yang kita nginep di mana? Iya. Di Jemuriet masih ke sana kan jauh. Lebih baik ke sini dong. Iya. Kan dekatnya ke sini. Dekat lagi. Kemarin kita juga ke Grand Premier. Grand Premier juga bagus. Cuman juga memang lembar buka kamar 10 ya. Grand Premier. Yang ini juga bagus. Berarti ini pintu jalannya nanti. Iya, ini tembus sampai sana. Oh, tanah kalian juga ini. Iya. Sana. Ke sana. Batasnya mana? Tembok ini, terus tembok keliling ke sana. Oh, keliling. Tembok yang batu belum dicor-cor ini kan. Itu kemari sama ini lurus ke sana. Ke sana terus ini. Ini tembusnya ke mana? Ini pinggir jalannya tuh, Pak. Tembok itu dan ada tembok sih nama. Iya, maksudnya jalan mana? Pasar Hitam. Pasar Hitam. Berarti sama dengan jalan sana tadi enggak? Enggak. Sana kan arah kemari ini yang belok ke kanan. Oh. Maksudnya gitu. Kalau kita belok ke kiri yang mentoknya sih ke sana juga. Oh, gitu. Nah, lebih dekat mana sini atau situ? Ya, kalau kita dari sana dari sini enggak kan? Oh, ini lebih dekat. Iya. Kalau ini gudang orang sana, gudang-gudang alat berat. Alat berat lah. Ini juga bekas gudang atau ya batu bata tempat bata. Dulu ya. Kalau agak sebelum COVID 19 itu ya sini ya terang. Kalau separuh ya kan, ya ada penginapannya hidup semua. Ya. Iyalah. Promosi lah mas, aku bilang itu satu iya. Terus maintenance-nya tuh taman-tamannya juga harus di cek kan itu kan udah kalau boleh saya kan dibulatin kan udah kan. Kalau dia saya tadi saya lihat kayak gitu ketahuan wah ini mau redup gitu. Jadi kalau di luar dijaga. Oh ini buat misalnya supaya rumput-rumputnya ya interior dari sana kan. Ya juga kan ada arsitek masukkan sini ya. Iya. Yang merokok kan? Iya. Dua.
apalagi kalau misalnya ada misalnya perpisahan anak SMA, bisa acaranya di gedung utama, nginep di sini, atau misalnya ada ulang tahun. Ini udah berapa lama, Mas? Ini kurang lebih 6 tahun. Kurang tahu. Kamu udah 6 tahun di sini? Kalau saya masih baru. Oh. Pasti ada yang banyak diganti dong kamu. Enggak, kalau security satpam ya enggak ada banyak diganti, cuman ya kan dari sourcing. Penambahan. Ya, Pak. Kan dari sourcing. Dari outsourcing. Iya. Oh. Jadi penjaganya harus nambah juga. Iyalah. Tapi nanti kan tempat tidur hilang. Ah, semua namanya tahu di Medan ini, di Sumatera ini. Makanya kalau pengunjung perhotelan ini kan kalau tamu kita harus betul-betul kita jaga. Iya. Besi ini pun diangkat pinggir jalan, mau di Jalan Sudirman, di Jalan Gubernur. Besi dikiloin. Kami diwajibkan 2 jam sekali harus keliling semua patroli itu. Jalan kaki ya? Ya jalan kaki. Iya, untuk pengamanan apa? Untuk pengunjung tamu tamu itu lain, Pak. Iya. Itu pusat penampungan air semua? Iya. Iyalah. Nah. Itu listriknya. Air panas. Itu air panas itu. Mana mentok tuh, Mas? Musing juga itu. Oh, yang ujung itu Mas mentok? Iya, mentok. Nanti musing ke kiri lagi. Oh, oh. Berarti batas tanahnya sampai situ lah ya? Nah. Yang sawit sana nggak punya kita lagi ya? Nggak punya. Pokoknya ya pagar itu aja ya kan? Kalau kayak saya gitu nanti lama-lama bisa berjamu, bisa rusak kan? Sur. Nanti ini payung-payungnya. Aku minum model kanopi aja harusnya itu ya. Enggak, artinya model apa aja, keramik. Jangan kayu-kayu. Apanya? Kalau ini lantainya. Nah, sayang gitu. Kalau kayu kan, kalau kita nggak bisa maintenance. Rusak. Rusak. Kalau enggak yang ubin yang berupa kayu. Tahu kan? Iya. Ubin yang berupa kayu, urat-uratnya. Iya. Bagus. Kalau enggak ini kan rusak tuh. Kasih sayang. Berapa itu? Cuman dia mau bikin seninya tinggi. Iya kan? Apa tuh? Jadi bos sudah datang sama keluarga ya, Pak? Gila. Ya kadang-kadang sendiri karena sama keluarga. Karena kan bos ini kan perusahaannya nggak satu banget. Jadi ya... Perusahaan apa yang besar yang dipakai? Siapa ya? Di Golgon ini. Hah? Golgon. Golgon? Golgon apa sih? Apa? Bidangnya apa? Pabrik. Pembuatan apa tuh besi-besi. Oh iyalah. Oke lah Mas. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas ya. Dengan Mas Harry. Thank you. Yeah.